Anda yang juga jadi kemenarikan ini adalah bagaimana juga tadi ada penegasan daripada Aceh Hasan yang menyebut bahwa siapa saja yang kini dalam uh, porsinya sudah diusulkan sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024 baik tingkat provinsi, kabupaten atau kota untuk tidak khawatir terkait dengan pencalonannya. Tapi tidak dipungkiri juga ini juga jadi ketakutan-ketakutan terutama untuk partai-partai koalisi yang tentunya ini bisa menganggap apakah kerjasamanya ini bisa dilanjutkan atau nanti gagal di tengah jalan. Ini seperti apa penjelasan dari partai Golkar sendiri? Tadi ada disampaikan Nanda kepada teman-teman wartawan? Hmm. Aceh Hasan tadi menyinggung soal itu, Valen. Tapi ia menegaskan sebenarnya terkait dengan dinamika yang terjadi ini tidak berpengaruh apapun terhadap calon yang akan diusung. Begitu sementara yang ia sampaikan, namun ke depan kita tidak tahu, mungkin ada perubahan lain dan lain sebagainya. Jadi, uh, sampai dengan saat ini, artinya kita sama-sama masih menunggu, yang dimana tampaknya dari uh, internal Partai Golkar sendiri saat ini juga. Masih kaget kalau tadi saya mengutip apa yang Aceh Hasan sampaikan terkait dengan pengunduran dirinya Erlangga Hartarto kemudian juga otomatis sebagai waketum-waketum lain begitu ya menduduki posisi waketum saat ini sudah mulai bekerja dengan masing-masing porsi di bidangnya masing-masing untuk mengurus sementara waktu partai Golkar sampai dengan terpilihnya PLT. Nah uh, ini menarik uh, Valina juga Saudara lagi-lagi saya sampaikan karena Menjelang pilkada, ditambah dengan. Uh pengunduran diri Yusuf Hamka rencananya yang informasinya akan disampaikan besok ke DPP Partai Golkar. Kita akan konfirmasi terkait dengan hal tersebut. Nah, ini menarik karena Yusuf Hamka juga menjadi tokoh yang memang digadang-gadang namanya baik itu di Pilkada Jakarta ataupun juga disebut-sebut juga di Pilkada Jawa Barat. Namun akhirnya sekarang mengundurkan diri menyusul dari mengundurkan diri Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Sebenarnya apa yang terjadi di tubuh internal Golkar? Ini yang kita akan cari tahu bersama karena informasinya kita juga tidak. Belum, atau belum ya? Valen uh, bisa mewawancarai atau mendengar statement secara langsung dari Erlangga Hartarto, karena memang posisinya saat ini, uh, Erlangga akan bertolak ke IKN untuk menghadiri rapat kabinet pertama di IKN besok. Jadi, sama-sama kita menunggu update-update dari uh, lapangan, Valen. Oke, Nanda, penegasan ini sebagai penjelasan juga ke publik begitu ya? Berarti sampai sekarang, untuk surat pengunduran diri dari Air Hartarto itu belum diterima jajaran pengurus DPP. Atau uh, adakah komunikasi yang menjadi alasan apa uh, yang melatar belakangi Erlangga Hartarto ini mundur sebagai ketua umum? Oh. Lebih dulu saya ingin membahas terkait dengan alasan kenapa Erlangga Hartarto kemudian memilih untuk mengundurkan diri sebagai ketum Golkar. Kalau kami kutip apa yang ia sampaikan melalui videonya, surat pengunduran diri ataupun video pengunduran diri, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah ia ingin memastikan stabilisasi selama transisi pemerintahan Jokowi ke presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, itu setidaknya alasan yang ia sampaikan. Kemudian kalau kita mengutip apa yang sebelumnya Ketum Golkar Ahmad Doli pada siang hari tadi juga menyampaikan statement, namun tadi dalam press memang tidak disampaikan lebih detailnya. Lebih jelas pada tadi siang, ia adalah uh, memberitahu bahwa ini untuk membuat pilkada smooth ataupun lancar. Nah, hal ini yang sebenarnya uh, akan... Terasa atau kita akan gali sebenarnya dan juga saudara karena kalau tadi dalam statement presscon kita tidak awak media memang cukup terbatas kita tidak bisa bertanya lebih lanjut dan lebih jelasnya karena kalau tadi saya kutip dalam presscon ini lebih secara teknis bagaimana pelaksanaan dan juga bagaimana partai Golkar setelah uh, Erlangga Hartarto ini mengundurkan diri. Nah, pertanyaan yang pertama yang Anda tanya kepada saya tadi adalah terkait apakah sudah menerima surat pengunduran diri. Tadi tidak disinggung secara gamblang, memang dalam preskonnya, tapi ia menyampaikan uh, surat itu seharusnya sudah akan dibahas di rapat pleno. Artinya, status penetapan bahwa Erlangga Hartarto memang mundur ini ditetapkan di rapat pleno. Artinya, rapat pleno ini memang sifatnya uh, sangat... ...krusial ataupun memang sangat penting di sini untuk Partai Golkar sendiri... ...khususnya Valinda juga Saudara. Kita akan sama-sama menyimak nanti bagaimana jalanan rapat pleno... ...yang rencananya akan dilangsungkan Baik. pada hari Selasa minggu depan. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV... ...Nanda Aprilia, langsung dari kantor eh, DPP Partai Golkar.